Jelas dengan pembaretan yang telah dilaksanakan hari ini, pemberian baret dan brevet Korps Marinir kepada kami, institusi Polri, tentunya ini semakin melengkapi kegiatan pembaretan dan pemberian brevet yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi tentunya ini semakin menunjukkan bahwa soliditas TNI Polri semakin hari semakin kokoh dan mantap. Dan stabilitas Kamtibmas akan semakin mantap, manakala soliditas TNI Polri semakin kokoh untuk menjaga NKRI agar semakin kuat dan menjadi semakin baik.